Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Masih bersama saya Wawan Trip Channel, di channel yang membahas seputar wisata, pilihan keren dan rute perjalanan yang bisa kalian referensi bareng keluarga dan teman-teman. Dan kali ini kami akan coba jalan-jalan edisi Ramadan review Kampung Babakan Cisewu, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Katanya sih di Kampung Babakan Cisewu, Desa Sukajaya, sebagian sedang panen padi nih. Gimana keseruannya? Mari ikuti terus perjalanan kami seperti apa. Semoga teman-teman bisa tahu rutenya perjalanannya seperti apa. Kita coba ya jalannya seperti apa. Cuman masih tanah ya, tapi nggak kerikil ya. Katanya sih di sini lewat banyak lumbung padi, teman-teman. Saya penasaran. Namanya Wilhejang Sumping Harmoni Pamfilex. Jadi kayak pila gitu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ini sayang apa namanya, sudah pada panen ya. Ternyata kayak rumah gubuk itu ternyata pila ya, teman-temannya. Oke, kita lanjut lagi ya ke sana, teman-temannya. Sebelah kiri saya perbukitan ya, teman-teman. Masih lanjut. Ternyata sini masih banyak rumah penduduk juga ya, teman-teman. Oke, depan saya tuh ada jembatan ya. Saya melihat jembatan, tapi bisa buat mobil sih jembatannya. Jembatannya seperti apa? Wih, keren banget teman-teman. Bentar, lihat dulu teman-teman. Keren ya. Bunganya besar banget teman-teman. Itu ada mobil truk, buat saya lagi lihat. Coba saya menyamping sebelah sana. Tuh teman-teman, bukit, persawahan, sungai besar. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita lanjut lagi, masih arah ke sana ya teman-teman ya. Aduh, sayang lagi sudah pada panennya, pagi-paginya. Padinya teman-teman sebelah kanan saya tuh, teman-teman bisa lihat tuh masih dikit lagi mau panen nih, kayaknya habis lebaran panen nih, bisa juga sebelum lebaran panen nih padinya teman-teman. Oh, ada futsal juga sana teman-teman tuh, sebelah kiri saya tuh. Jadi kiri kanan itu diapit sama persawahan ya teman-teman ya, keren banget nih teman-teman.
saya tuh paginya lagi panen berkah ya di bulan Ramadan. Jadi kita lanjut lagi ya. Oke, kita masih lanjut lagi. Wah, saya jadi pengen pusing. Jadi pengen punya rumah PC ini teman-teman, kiri kanan pasir. Oke, ini kita lihatin gapuranya teman-teman. Nah, kita ambil dulu sekarang ya. Belum panen teman-teman. Oke, kita masih lanjut ya. Kita dikelilingin persawahan lagi jalannya, cuma kalau di sini kayaknya mobil sih bisa teman-teman pas mungkin. Sayang belakang saya sawahnya sudah panen sebagian. Ada salah sedikit ya, ada tombol itu. Jarang-jarang teman-teman ya. Kampung dusun teman-teman, kampung dusun satu di sini teman-teman. Wih, ada bensin isi ulang teman-teman. Ini banyak jenis petaninya di kampung dusunnya. Jadi banyak warga ya bertani semua ya, dari laki-laki maupun perempuan aktivitasnya ya. Ngebolang terus teman-teman. Ada perabot-perabot. Sono enak tuh teman-teman, adem kayaknya tuh jalannya ya. Ternyata yang dari kita itu tembusnya muter ya teman-teman ya. Nah, kita muterin persawahan tadi teman-teman. Wah, yang listrik itu miring ya.
ya. Suasananya benar-benar kampung ya. Padahal dekat dari Jakarta ya. Kampung dusun satu ya. Ini kalau lebaran kita goreng entok teman-teman. Waduh, ayam mulu bosen kalau daging entok itu. Wih, lezat banget. Oke, kita masih lanjut ya. Kita masih di perkampungan terus ya, terusnya. Lagi panen padi teman-teman, berlimpah. Tuh, panen padi berlimpah sampai ke jalan-jalan dijemurnya tuh. Saya lewatin. Panen padi berlimpah pinggir jalan. Alhamdulillah ya, berkah buat masyarakat setempat, hasilnya sudah bisa dinikmati. Oke, kita masih lanjut. Nah, ini udah beton nih jalan teman-teman nih. Tadi sih masih apa ya? Masih jalan lama. Ini udah beton nih. Ini masih banyak lahan kosong. Nah, teman-teman tuh siapa tahu mau investasi, mau beli lahan. Ya bisa di sini, siapa tahu jadi murah teman-teman. Nah, kita turunnya ya teman-teman. Tapi aman teman-teman. Aduh. Akhirnya kita sudah sampai lagi teman-teman tuh. Tempatnya enak banget ya. Mana? Oh iya. Iya itu naruh pasir nih buat jalanan mau di apa nih aspal nih. Eh, ente kan. Oke, kita udah sampai apa ya, ke jembatan nih, mau turun di Desa Sukajaya ya. Tuh karena irigasinya tuh, aduh enak banget nih, cocok nih kalau buat ngopi-ngopi. Bawahnya sungai kecil tuh, ada entok ya. Ini mau pembuatan jalan ya teman-teman nih, tuh nanti akan pembuatan jalan baru tuh. Jalannya tuh itu bisa buat dua mobil ya, tuh belah kiri saya tuh. Mungkin lagi perbaiki. Nah, kita mau lihatin jembatan ya teman-temannya. Jadi wah, sangat apa ya, sangat sangat sempurna. Oke guys, lanjut lagi, kita mau coba di jembatan nih, mau lihat-lihat seperti apa sih. Temen tuh bisa lihat tuh air sungainya deras banget. Nah, sana kayak bukit atau gunung ya. Di situ persawahan ya tuh. Itu kayaknya jalan akan dibuat, mungkin akan mau bangun wisata atau villa. Saya juga nggak tahu ya, belum tahu informasi ya. Di situ musola apa villa ya lagi dibangun nih. Belum ketahuan tuh, tapi tempatnya bagus sih. Villa ya, pasnya villa kecil satu doang ya. Villa ya. Sayang nggak ada temennya gitu. Makanya ini kayaknya kayak tempat mau dibangun villa juga nih, kayak
bisa jadi ya. Bisa jadi nih tempatnya tuh. Makanya kita healing di bulan puasa nih, kalau di desa Sukajaya kayak gini keren view-nya. Pokoknya kampung desa Sukajaya, waduh, tuh teman-teman. Sungainya tuh, aduh. Ya, siapa tahu teman-teman punya uang mau investasi di sini, beli tanah, kalian bangun villa, silakan ya teman-teman. Menurut saya sih bagus ya, dekat ya. Tuh teman-teman. Jembatannya juga, aduh, udah beton ya, bisa satu mobil ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya teman-teman ya. Lagi teman-teman. Kita hiding lagi ke desa Sukajaya ini. Nah, ini masih swadaya masyarakat kali ya jalannya. Pasti kalau buat mobil angkot-angkot aja ya. Oh, ini dia teman-teman Ponpes Putri Tawasul Quran Darul Muhibin Kampung Perangkat Panjang. Kita lihat ini persawahan lagi teman-teman. Kita ngebolang terus teman-teman seharian. Kasih tahu teman-teman ya, dari sana kampung ini teman-teman. Saya tuh lagi apa, lagi jemur pagi ya, aneh teman-teman. Sampai ke jalanan oke, kita lihat jembatan. Sekian dulu review Kampung Babakan Cisewu, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel kami. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari Wawan Trip Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.